Hello. 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 Terima kasih kerana anda memilih Kokoci TV. Kuala Lumpur, foto dimuat naik pelakon Alif Hadi di Instagram IG pada 8 April lalu yang memperlihatkan kemesraan dengan dua anak Yasmin Hani pantas mencetuskan kemusykilan netizen mengenai status hubungan mereka. Malah, selang beberapa minit, Yasmin berkongsi foto di lokasi sama di IG, namun, baik Yasmin mahupun Alif, masing-masing tidak memuat naik foto berdua. Mendapatkan Alif atau nama sebenar, Muhammad Alif Abdul Hadi bagi menjelaskan sejauh mana hubungan dengan wanita berstatus ibu tunggal itu, pelakon filem Bulan dan pria terhebat itu mengaku rapat serta selesa mendampingi Yasmin. Namun, akui Alif, dia enggan terburu-buru meletakkan harapan yang belum pasti hujung pangkalnya, kami mula berlakon bersama dalam drama The Hotel tahun lalu. Cuma, ketika itu, kami tidaklah terlalu rapat, selepas itu, kami banyak bertegur sapa dalam media sosial, lebih tepat, kami mula akrab awal tahun ini. Kebetulan, masa lapang tanpa komitmen lakonan dan kerja seni, kami putuskan untuk berbuka ditemani dua anak Yasmin pada 8 April lalu, apa yang boleh saya katakan, kami dalam fasa awal hendak mengenal hati budi. Terlalu awal hendak letakkan apa-apa dalam hubungan ini, katanya, Alif menambah dia dan Yasmin cukup serasi bersama, satu perkara yang saya boleh katakan adalah perkenalan dan hubungan kami cukup dipermudahkan. Keakraban itu mekar tanpa diduga dan terjalin dengan semula jadi, katanya yang sudah 3 tahun bergelar duda tanpa anak, sebagai manusia biasa, Alif tidak menolak jodoh andai suatu hari nanti, ditakdirkan hubungan mereka mekar hingga jenjang pelamin. Kita hanya merancang, Tuhan menentukan, saya tidak mampu tebak apa yang bakal terjadi, saya lalui dan nikmati sebaik mungkin, apabila saya kata hubungan kami sangat dipermudahkan, saya tidak tolak kalau betul-betul suatu hari nanti, ada jodoh dengannya, katanya yang sedang melunaskan penggambaran super telefilm Lantai F4 arahan Asha Kamarudin dan Hashim Rejab untuk stesen televisyen TV Media Prima Berhad MPB. Sementara itu, usaha mendapatkan komen Yasmin ditolak secara baik, saya belum bersedia hendak ulas apa-apa lagi, katanya ringkas, tahun lalu, Yasmin yang berkahwin dengan Syakirin Muhammad Razali pada 2011, mengumumkan perceraian mereka, pasangan itu dikurniakan dua cahaya mata iaitu Noah Ismail Wong, 9, dan Isa Alexander Wong, 6. Ya, kejap-kejap, nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.